Okey, ni kita dekat Road 50 dari Air Hitam ke Parit Raja. Keadaan senja, lampu jalan tak ada, hujan renyai-renyai. Lain pun hidup segan mati tak mau. Lain pun tak apa nak nampak ni. Kita dekat persembangan Parit Hamid Bek Botak. Okey, sampai sini baru ada lampu jalan yang hidup. Ni lah keadaan sehari-harian pengguna jalan Road 50 Air Hitam mengala ke Batu Pahat. Jalan paling banyak kemalangan, maut tak maut. Yang tak maut ni ada ni tengah cakap ni. Aduh. Lain-lain semua dah teruk dah. Apa pun tak boleh. Ini belum malam lagi eh. Kalau dah malam lagi gelap ni. Tengok dekat kamera dia ada macam terang sikit, tapi tengok depan-depan dia gelap. Ni kawasan ni memang tak ada lampu, gelap ni. Jadi kita tengok lagi apa cerita. Lagi hujan-hujan renyai macam ni, motor apa benda semua bahaya bawa. Kalau ada divider selamat sikit tengah ni. Kalau ada divider, orang tak ada keluar masuk kat jalan ni. Jadi taklah aku kena, aku accident. Aduhai. Okay, ni memang gelap lah jalan ni. Bila dah malam betul, korang bayangkan lah, ini mesti senja, keadaan macam ini. Lain tu sebenarnya sama-sama je tu. Tengok. Okay, nanti kita tengok. Dah malam sikit, dalam pukul, dah lepas senja lah, kita tengok lagi kawasan-kawasan ni. Tengok jalan, tar pun tak rata. Apa benda? Tengok ni, nampak ke lain? Mana nampak? Aduhai, aku tak tahulah kalau pegawai-pegawai lalu, dia orang punya mata pakai apa? Titik mata guna air zam-zam apa, terang mata hati kan, boleh nampak kan? Aduhai. Ini tar baru. Memang lain baru lah cerita dia. Bahaya-bahaya. Lampu jalan pun malap-malap je ni kan. Boleh bezakan dekat jalan keluang lah. Keluang punya terang dia punya jalan. Ini ada jalan pun malap, gelap je. Kawasan-kawasan tragedi. Awas zon kemalangan maut 1 kilometer. Patutnya tak payah buat signboard, betulkan jalan. Buat signboard buat apa? Ni orang tahu ke? Oh, depan ni aku dah accident. Apa benda? Terbang. Aduh. Bahaya ni. Tengok ni, lain tak ada langsung. Gila apa? Baba. Penuh aku bebel ni. Kita tengok yang jalan waktu malam, malam gelap gelita, Road 50. Okey, ni sekarang kita dekat area bawah terbang lah. Area Sekolah Sabah Uni. Ni keadaan bila malam eh. Bila malam hujan renyai-renyai, angin sepoi-sepoi bahasa. Sorry lah, goyang-goyang sikit. Kereta ni suspension dia aku memang adjust macam lori. Nak beli lori tak mampu, jadi aku adjust macam lori je. Ni kawasan ni gelap eh. Depan baik pingan pun selalu juga kawasan kejadian. Cuma ni tar baru, dia punya line memang nampak baru lah. Walaupun tempat yang teruk sebelum ni apa, bumping pun, tar baru pun bumping. Aku pun tak faham lah macam mana boleh lepas dia punya buat jalan ni. Kan, tengok ni, lepas tu terus tak ada lain tau. Apa gila tu? Ni gelap gila tu depan ni. Ini kejadian tempat aku lah.
ada langsung eh. Dia memang lalu sini kena guna mata hati je. Pegawai-pegawai memang hati-hati, hatinya terang kan. Tu yang diorang tak nampak benda-benda ni. Dengan bumping dia teruk macam itu. Apa, lain memang tak ada kalau korang nampak ni. Lain dia hitam eh. Oh tak ada, hitam sial mati je. Bapak ni memang gelap, lampu tak ada langsung. Ni bukan kita komplain, kita sepi-sepi je ni. Tengok kan, mana yang tak pernah lalu. Inilah road 50 kawasan kemalangan, paling banyak di Malaysia. Welcome to the last apa, grand gathering accident-accident satu Malaysia. Tengok ini line memang dah tak ada langsung. Mata kucing tu pun, aduh, hidup segan mati tak mau lagi hujan macam ni kan. Kita dah sampai kawasan Pek Kamek balik ni. Setakat ada tugu terima kasih besar-besar, apa tak bahasa lah. Lain macam ini, otak lah. Kan, otak ada tak ada. Kalau tak ada otak eh, dekat Shopee ni, untuk apa, sale 12-12, boleh share lah, mana tahu ada. Ni Shopee 12-12 boleh cari otak eh. Mana tahu ada sale 50%, boleh beli. Ni pun jalan mamping kawasan kejadian. Enggak member ni kolek kat sini. Baik Saleh. Ni mamping teruk. Ini gelap gila eh, kalau korang biasa lalu. Memang tak ada lampu langsung. Lampu yang ada lampu kereta, beli sendiri. Pun kadang kereta beli, kereta tak siap signal. Signal kena beli asing. Selumat. Jalan licin ni. Ini kawasan-kawasan ni. Tengok eh, kalau korang nampak gelap dia tu. Ini baru dalam pukul 7.45. Belum pukul 12, pukul 1 ni. Apa? Gelap terus. Ini kalau letak macam Taman U tengah di divider, ada lampu tu bagus lah. Terang sikit jalan, nak lumba pun senang. Nampak jalan kan. Kalau accident kau asal agak Mak Nempit kan. Padahal Mak Nempit tu penyumbang untuk negara kan. Penyumbang cukai, nak beli barang dari Thailand kena cukai. Ini oi, Ini kawasan kejadian aku dulu ni. Aduh, tengok lain tak ada bhai. Tengah tu. Apa benda? Aku accident kat depan ni. Aduh, teruk ah. Sampai sekarang lain tak ada. Bukan lain telefon. Lain jalan. Lain telefon tak top up, memanglah tak ada lain internet. Ini depan balai bomba hitam. Oh, ini memang semua tempat kejadian lah ni. Aduh. Tengok lah. Ada lampu eh, tapi macam tak ada. Lain tak ada. Lampu ada, lain tak ada. Bukan je nampak. Apa benda lah korang ni. Kerja tu ikhlas sikit lah. Aku tak belajar tinggi. Kalau belajar tinggi aku jadi menteri. Kan. Oh lain tak ada. Ni memang kawasan bahaya ni. Sini tiang lampu ada, lampu tak hidup. Kita kena berjimat cermat. Seleko ni bahaya ni. Sini memang bahaya ni. Lain macam gitu. Lampu malam. Okay, kita dah nak sampai hitam. Lagi 1 kilometer traffic light. Korang tengok lah sendiri. Aku saja buat video ni, mana tahu pegawai-pegawai tinggi nampak kan. Menteri-menteri Pasola boleh nampak. Kadang kita tak nampak pasal tinted belakang gelap, jadi tak nampak luar. Sebab kereta tutup mata. Dia orang duduk belakang, dia tak gelap belakang, tak nampak luar-luar ni. Ni kita tunjuk.
Jalan ni jalan besar kan. 70% kemalangan sebab jalan, bukan sebab modified apa nombor plat lah, buat skirting labo lah kan, buat tinta gelap lah. Tinta gelap pun punca juga kadang. Aku memang tak minat tinta gelap ni. Kita dah sampai traffic light. Ni baru jalan road 50 Aitam ke Baik Raja. Nanti kita sebih Aitam ke Semparenggam pula. Itu lagi teruk jalan dia tu. Okey, sampai sini dulu. Apa-apa Roger.